Pemirsa, seorang bayi di Makassar, Sulawesi Selatan lahir dengan kelainan daging tumbuh yang menyerupai ekor. Diduga bayi ini menderita penyakit labiopalatoksisis yang merupakan kegagalan penyatuan jaringan lunak selama pertumbuhan embrio. Bayi berumur 6 bulan, Adam Syafiq, terlahir berbeda dari bayi pada umumnya. Adam memiliki kelainan pada bagian kerangka wajah dan memiliki daging tumbuh seperti ekor sepanjang 5 cm. Ekor bayi Adam ditemukan sejak lahir dan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhannya. Ibu bayi Adam menuturkan dirinya tidak mengetahui ada kelainan pada bayinya saat dalam kandungan. Bahkan USG terakhir menunjukkan bayi Adam tergolong bayi normal. Ya, kalau kelainannya sih kayak kadang kalau saya miring, kayak ikut miring, kayak kelapa begitu, langsung kayak berasa begitu. Kayak. Itu dari berapa bulan di kandungan? Umur 7 bulan. Kandungan? Iya. Bayi Adam diketahui menderita labiopalatoksisis, yang merupakan kelainan akibat gagalnya jaringan lunak menyatu selama perkembangan embrio. Penyakit ini diduga timbul karena saat berada dalam kandungan, ibu Adam menderita penyakit alergi dan mengkonsumsi obat anti-alergi. Saat ini bayi Adam menjalani perawatan di rumahnya di Jalan Adipura 1, Lorong 3C, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Makassar, dengan bantuan fasilitas kesehatan home care dan dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Bayi Adam tidak dibawa ke rumah sakit karena keluarga ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Dari Makassar, Al-Amin Dursan memberitakan.